kagak bisa tidur karena deg-degan gitu mikirin hari pertunangan Neng ini sama Mas Marvel. Mamiyo, tidak boleh bohong ya. Kan Mamiyo tadi malam tidurnya paling pules. Orang tidurnya sampai ngorok. Nih justru saya yang tidak bisa tidur dengan suara kamu ngorok pisan. Siga munding, kebo. Aduh. Abang, jangan buka rahasia, malu sama Mas Marvel. Tidak apa-apa kalau Marvel tahu. Marvel harus terbiasa nanti kalau jadi keluarga besar kita. Kalau nyanya Neng tidurnya ngorok. Bohong Mas Marvel, mana ada saya ngorok. Nggak pernah saya ngorok, yang ada nih Bang Jack. Tapi yo apaan sih, lebay banget sih, bener banget. Dah, kamu kalau tidur pasti ngorok juga kan? Ih, enak aja. Siapa bilang aku ngorok kalau tidur. Udah gak apa-apa, ngaku aja kali. Kan sebentar lagi kita mau tunangan. Terus kita akan menikah. Gak apa-apa, kamu terbuka aja sama aku. Aku bisa nerima kamu apa adanya kok. Tapi kayaknya mulai sekarang aku udah harus siapin tameng nih. Jadi kalau kamu ngorok, aku mentalnya gak jauh-jauh. Ya apaan sih, Pak? Aku tuh gak ngorok kalau tidur. Ayo ngaku. Ya aku gak ngorok. Ini gara-gara Bapak sih. Jangan-jangan kamu ya kalau tidur ngiler. Enak aja kamu. Ya Allah, Syah, ayo bantu Syah. Iya, kita harus kesana cepetan, kita harus cek mereka.